gimana kabarnya kalian semuanya guys? Gue udah baik-baik aja. Kita lanjut lagi di konten yang waktu itu udah pernah gue buat ya. Jadi kita bakal pecahkan rekor lagi. Ini rekor akun gue doang tapi ya. Di video kali ini kita bakal buka-buka kret lagi guys ya. Sekalian kan dari kemarin ini banyak juga nih yang nanyanya. Sirus nanya itu celana Angelnya Konfika atau akunnya Bang Rijal itu beli? 2-3 DJ Remix. Sultan ke Konfik. Canda-canda. Enak aja punya gue dikata-katain Konfik. Emang? Enggak lah, masuk pakai Konfik mah sih. Oke guys ya. Aduh, ini kok masih pakai Wukong. Celana yang ini tuh emang agak legend guys ya, karena agak susah dicarinya karena di shop juga enggak ada sekarang. Tapi bukan berarti pakai Konfik. Cuman. Jadi, kita bakal buka-buka kret lagi guys ya. Sesuai dengan judulnya, kita bakal buka-buka kret lagi. Oke, kalau gitu langsung aja kita buka vault guys ya. Terus buka kret, di sini ada beberapa koleksi senjata dan juga beberapa koleksi bundle yang sampai sekarang masih belum gua buka guys ya. Kita bakal buka satu-satu di video kali ini. Kita mulai dari bundle dulu kali ya. Ini bundle dari apa ya? Diamond Royal kayaknya guys ya. Kita bukanya dulu. Oke, udah dapet. Ini juga. Karena gak semua bundle baru tuh gue cocok guys ya. Jadi kadang cuman gue borong-borong doang, belum sempat gue pakai. Ini berisik amat sih. Oh, ini yang baru kemarin. Berarti kemarin gue dapet 2. Soalnya kemarin udah sempat gue review, itu kan bener udah punya. Kita bakal buka lagi guys ya. Ada 2, ada 4. Ya elah nih, isinya beginian semua ya kalau kita udah punya. Yaudah, kita bakal buka satu persatu. Ini kayak begini nih kalau nggak dibersihin cu. Aduh, numpuk doang. Jadi sayang kan ya, mending kita buka-buka aja guys ya. Biar jadi judul buka-buka kret. Yosti. Aduh, ini kayaknya sih gue belum punya sih. Ini biasa dipakai sama si Limit ya. Kan benar gue belum punya guys ya. Ya, celananya sih oke ya. Kita bakal pakai aja nanti. Kita buka-buka ya dulu semuanya. Gila, yang ini aja belum pernah gue pakai. Sepatunya oke sih ini sih. Kalian dari 2 bundle tadi, milih yang mana guys? Kayaknya gue bagusan yang pertama sih untuk celananya. Tapi sepatunya bagusan yang kedua guys. Ini kita buka-buka ya nih. Apa sih ini bundle-bundle sisaan anjir. Kita buka ya semuanya satu persatu ya kan. Kagak kelar-kelar pak. Buset dah. Oke, dikit lagi guys ya. Terus. Oke, buset belum habis juga. Oke, terakhir sudah selesai guys ya. Sebenarnya gue pribadi bukan tipikal orang yang suka buat ngoleksi-ngoleksi item yang baru guys ya. Tapi daripada nanti nggak dirilis lagi guys ya. Soalnya beberapa item tuh jarang banget dirilis lagi. Kayak celana yang gue pakai nih, yang sering gue pakai buat bundle gue nih, udah jarang banget dirilis lagi. Waktu itu sempat dirilis lagi ada eventnya, tapi itu pun cuma sekali doang guys ya. Terus nggak ada di shop, makanya kalau misalkan masih ada rezeki kenapa enggak guys ya. Kita buka juga nih loot crate senjatanya. Isinya kok bundle. Aduh, shotgun kok api. Aduh, ada shotgun api. Udah punya kayak gue. Ini sih AK yang nggak pernah tergantikan guys ya. AK Flaming Dragon. Asli. Sampai sekarang aja gue masih pakai nih. Kalau MP40 New Year bagus. Cuman gue udah jarang pakai SMG guys ya. Lebih sering pakai shotgun juga. Kalian user SMG atau user shotgun? Komen aja di bawah guys ya. Kita buka lagi guys ya. Buka terus. Oh, bisa dibuka 6 sekaligus. Ya isinya begituan semua lah pasti. Ya 30 gitu ya semuanya. Ini gua udah punya pak. Aduh, sumpah ya, nih gua violet nih beli banyak banget nggak ada yang permanen ya. Ini dari koleksi doang malah dapet permanen. Astaga, jelas banget keren emang dah. Kita, aduh, sekarang kok cupit? Scar cupit kita buka dulu guys. Ini ada banyak juga nih scar cupit nih. Kita buka 2 lagi. Oke. Ini bundle juga udah punya. Gold nih berarti banget guys ya. Susah, lebih susah ngoleksi gold daripada ngoleksi diamond. Anja. Jadi sekarang ngomong ntar gue. Apa nih? Ya udah kita buka lagi guys ya. Ya percuma pak, kagak ada yang permanen jir. Lagi kita buka. Nanti kalau misalkan kita udah kelar buka-buka kretnya. Ini kan buka kemarin abis isi diamond guys ya. Nanti kita bakalan buka item-item baru ya. Kayaknya kemarin banyak item baru yang belum gue borong. Gak ada yang permanen pak. Ya elah. Ini udah bandel lama. Ya oke lah, ternyata ada ini juga ya. Ada pet juga guys ya. Kita buka lagi. Buset, ini sebulan sekali aja nih. Kayak gini nih, biar gak jadi sampah jir. Numpuk semua. Ada yang permanen enggak? Iya, panda makanan doang. Sumpah dah. Helah, ini udah punya berarti kalau begini nih. Kita buka-buka ya terus dah guys. Apa nih? Oh, Okami ya. Okami gue punya belum sih? Oh, udah punya berarti guys ya. Kita buka lagi. Apa namanya M60 yang ada efek api-apinya tuh apa sih namanya? Itu kayak juga rare juga tuh, susah dapetinnya. Gue juga belum punya sampai sekarang guys. Oke, nggak ada yang permanen lagi. Nah, ada pet lagi nih, nggak ada yang permanen juga.
Waduh, shotgun listrik kagak permanen juga. Astaga, empat lagi. Ya Allah, Robby. Gak ada permanen. Ya Allah. Ini pan gue udah punya. Ya udah kita buka ya dah. Udah punya juga. Set, gak ada yang permanen. Oke, dua lagi nih apa nih? Fragment gitu ya. Oke, sudah terbuka semuanya. Ini koleksi craft nih udah habis nih. Sekarang kita punya Magic Cube nih. Magic Cube nih kita tukerin aja kali ya. Kayak mana cara nukerinnya, cu? Gak bisa dari sini ya. Asli numpuk banget, cu. Ada Magic Cube Fragment, Evolution Stone. Nih Evolution Stone kalau ada inkubator susah banget dicari. Gilaan kayak gini aja nganggur. Ini juga ada beberapa blueprint yang ya biasanya gua kelebihan guys ya, makanya gak kepakai. Ini numpuk, sayang banget sebenarnya. Cuman buat apa guys ya, bundle atau skin banyak-banyak. Yang penting kan skill netizen. Ya gak gitu juga konsepnya. Maksudnya kita beli skin tuh kan buat nge-support Garena. Gimana sih kalian? Oke, sekarang nih kita buka apaan lagi nih? Oh benar-benar. Tadi kita punya Magic Cube guys ya. Nah ada 170, langsung kita tukerin aja Magic Cube-nya. Oke. Ya elah, tanggung banget Magic Cube satu doang. Kita pakai dulu Magic Cube-nya. Soalnya kemarin ada info baru kan ya, ada beberapa item baru di Magic Cube yang bisa kita redeem guys ya. Apa nih yang bagus nih? Kayak gini banget deh. Yang mana guys ya? Bingung juga gue nih. Motor udah punya. Oh, I see. Kan gue biasanya pakai bundle yang warna biru untuk yang cowok. Nah, ini kayaknya yang pasangan yang cewek bukan sih? Langsung aja kita redeem dah ya. Oke, kita sudah dapat bundlenya Magic Cube. Asik. Oke, ntar siapa tahu kita bakal bikin bundle Rizalmu versi cewek ya kan? FF token juga banyak banget. Jiri buat apaan? Maksimal, tuker-tukerin aja lah. Sabar ya, Teng. Udah gak bisa lagi, Bo. Oh, bisa, cu. Oh udah gak bisa, udah mentok berarti. Oh ini gue belum punya, tukerin. Jangan sampai enggak. Nah, mantap, sepatunya ketinggalan pak. Nah, ini belum punya, tukerin. Mantap. Oh udah punya aja. Aduh salah gue guys ya. Coba kita habisin tiket deh, 22 deh. Shoot. Shoot. Gak ada yang dapat bagus. Bagus. Bagus, emang begitu ya terus disini. Oke, sekarang kita bakal borong event-event terbaru guys ya. Kemarin itu ada event web kalau nggak salah. Kita buka dulu. Nah, event webnya kenapa limit? Ah, ini suruh ngapain beli satu mobil udah punya. Ya, ini aja kali ya buat ganti nama ini aja deh, change namanya deh. Siapa tahu suatu saat kepake kan, kita beli satu dulu guys ya. Oh, beli satu item di sini dapat yang di pintar. Aduh, kayak gini lagi dapetnya. Masa mau beli Scar Cupid sih? Aduh, udah terlanjur kebeli. Oh, belum. Ya udah kita beli ini aja deh, inkubator voucher aja deh. Ya, nggak bisa emang suruh beli semuanya nih berarti udah. Tuh, emang kebiasaan, Toman. Tanggung lah guys ya, kita sekalian aja deh. Masa kagak dapet? Oke, celananya dapet, palanya pak, sepatunya doang, pinter emang. Ya, udah emang harus suruh beli semuanya deh, ya udahlah ya. Oke, kita udah buka semua koleksi loot crate yang ada di akun gua guys ya. Tadi ada loot crate senjata, loot crate bundle, sama pet juga tadi guys ya. Daripada numpuk, mending kita buka-buka aja guys ya. Next, mungkin gua bakal buka-buka collection apa aja munisi yang ada di akun gua guys ya. Ya, tapi emang gue ada beberapa, nggak banyak sih guys, tapi yang gue pakai pasti itu doang gitu. Kayak misalkan Scar Titan, terus Scream 2 ya, itu doang paling yang dipakai. Kan komen aja di bawah. Kalau misalkan ramen, ntar bakal gue bikin videonya lagi guys ya. So mungkin itu aja untuk video buka-buka loot crate-nya. Thank you so much for watching. Buat kalian yang nontonin dari awal sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe, follow gue di Instagram di @rizalmuka, atau lo bisa cek linknya di description di bawah. Ingat ya, tenang biru. Yuk, kita ketemu di video selanjutnya. Fuck you, thank you.